malam ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kalian tahu
kecewa dengan Yesus, kecewa karena pada saat Yesus masuk Yerusalem dengan menaiki keledai, mereka percaya bahwa inilah Yesus yang akan menjadi raja kita, yang akan mengusir penjajah, penjajah Roma dari Yerusalem. Karena itu mereka mengeluhkan Hosana Putra Daud. Hosana itu apa? Hosana. Hosana itu dia teriakan, kasihanilah kami Putra Daud. Kasihanilah kami, bebaskan kami dari penjajahan Romawi. Kenapa Yesus disiksa diam saja? Dia tidak menunjukkan kekuatan apa. Itulah yang membuat rakyat Yahudi kecewa dengan Yesus. Dia kecewa karena harapannya ingin jadikan Yesus raja tidak terpenuhi. Keinginan-keinginannya untuk bisa menjadikan Yesus raja yang membebaskan mereka dari penjajahan tidak terpenuhi. Ternyata misi mereka berbeda dengan misi Yesus. Yesus bukan raja dalam arti dunia, Yesus raja dalam arti rohani. Dan harapan mereka Yesus menjadi raja yang raja dunia, yang bisa menyejahterakan hidup mereka di dunia, bukan hidup nanti di surga. Itu yang membedakan. Karena perbedaan inilah, karena harapan-harapan mereka tidak tercapai inilah, maka pada saat Herodes mengatakan, setelah saya